Nah, jadi kita lihat setelah 1 jam dia akan jadi seperti ini. Oh, seperti itu ya. Ini sampai tidak ada airnya, Pak ya. Jadi kalau misalnya dia banyak air, nanti mozzarella-nya tidak akan jadi. Sekarang mesinnya tinggal kita hidupin. Nah, itu partner tadi kan ada yang pakai mesin. Iya. Nah, kalau sekarang kita ini pakai penggorengan yang secara manualnya. Nah, jadi udah ini kita siapkan penggorengannya, tinggal kita masukin aja kernya. Kemudian ini kita aduk terus dia, Pak. Dia sampai dia benar-benar menyulur. Itu nggak cair nanti ya, Pak? Enggak, Pak, betul. Berapa lama nih? Ini sekitar 5 atau sampai 10 menit ya, Pak ya. Karena ini kan seperti yang Pak Arnold lihat kan, kita bikinnya dalam masih jumlah kecil, skala kecil. Iya. Yeah. Jadi ini sebentar aja. Nah, tuh kalau misalnya Pak Arnold perhatikan, dia seperti ada mulai yang menyulur. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Ada. Okay. Jadi ini kita aduk terus sampai dia benar-benar menyulur. Ya, jadi gini Pak Arnold, udah selesai sampai kita aduk terus. Oh gitu ya. Iya. Nah ini kalau kita tarik, dia akan memanjang tuh. Wah. Ini Pak. Wah. Oke Pak, tinggal kita cetak dia ya. Oke, baik. Jadi gini Pak, kita akan cetak. Ini kita cetaknya dalam ukuran 250 gram dia Pak. Ya, yeah, jadi pasti. Ini kita cetak 250 gram. Segini loh guys, 250 gram. Ini hasilnya. Nah, jadi Pak Arnold tadi yang udah kita cetak, yeah. Ini kita masukkan ke dalam freezer. Berapa lama ini biasanya? Ini kita biarkan sekitar 1 malam dia Pak ya, sampai dia benar-benar beku. Nah, jadi nanti kita biarkan 1 malaman sampai dia benar-benar mengeras. Nanti setelah mengeras, baru kita packing dia, Pak. Ini, Pak Arnold, setelah dia mengeras, dia akan seperti ini, Pak. Nah, terus kalau kita keluarkan, tinggal tekan bawahnya aja, Pak. Nanti dia akan lepas sendiri dari kotaknya. Selama beku ini gimana? Nah, ini baru kita packing. Packing? Ya, betul, Pak. Ini baru kita packing sini. Nah, kita packing ke dalam kemasan kita. Kita sini sudah pakai merek, namanya itu Moja Taru. Oh. Iya, yang kemasannya Mozzarella Taru tuh. Wow, keren. Ini sudah ada sertifikat halalnya ya? Iya, sudah ada sertifikat halal dan juga kita sudah BPOM. Oh, udah ada BPOM? Iya, sudah kita BPOM kita, Pak. Okay. Jadi produk kita sudah benar-benar aman. Setelah itu gimana? Nah, ini baru kita tagih, Pak. Kita pakai mesin press-nya. Bagus, kita kirim ke dalam styrofoam. Ini kita yang sudah jadi di packing, jadi seperti ini produk kita Pak, Mozzarella. Oke sahabat Siva, ini packagingnya sudah jadi, bagus, rapet, ada sertifikat halal, BPOM, ini bisa awet untuk dibawa kemana-mana. Oke sahabat Siva Indonesia, sampai ketemu di konten Siva Indonesia berikutnya, di channel YouTube Muara Series.